Di era new normal, era pandemi COVID memang sulit. Memang menjadi bagian penting memutus rantai kita untuk bersosialisasi. Kita semua terdampak, tetapi kita harus berani untuk mematuhi protokol kesehatan. Gunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan kita membatasi atas kegiatan kegerakan kita untuk bersosialisasi dengan orang. Jaga kebersihan, menjaga pikiran untuk tetap sehat, untuk berpikiran positif, memotivasi, membangun solidaritas sosial. Karena di era pandemi COVID kita harus peka dan peduli akan keselamatan dan kesehatan kita. Kita bisa tertular dan kita bisa menjadi penular. Jangan meremehkan, jangan menganggap enteng. Patuhi aturan. Sekali lagi, kita membangun peradaban di era new normal, menyelesaikan konflik dengan spirit kemanusiaan. Manusia aset utama bangsa, dan kita harus berani untuk memberi contoh, menginspirasi, mematuhi aturan, karena kita mencintai diri kita serta orang-orang yang kita cintai.